Presiden Joko Widodo bertolak ke Abu Dhabi untuk melakukan pertemuan bilateral dan membahas investasi. Pertemuan ini menindaklanjuti hasil kunjungan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed, ke Bogor 24 Juli tahun lalu. Pesawat Kepresidenan Indonesia 1 membawa Presiden dan rombongan lepas landas dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu pagi menuju Abu Dhabi. Hari pertama kunjungannya, Presiden disambut dengan upacara resmi di Istana Kepresidenan Qasr Al-Watan oleh Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed. Dalam kunjungan ke Persatuan Emirat Arab ini, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan MBZ untuk menindaklanjuti hasil kunjungan MBZ ke Bogor pada 24 Juli tahun lalu. Isu yang akan dibahas Presiden dengan MBZ antara lain kerjasama ekonomi, khususnya investasi PEA di Indonesia. Sementara itu, di hari kedua Jokowi akan menyampaikan pidato kunci di Abu Dhabi Sustainability Week. Presiden dan rombongan akan kembali ke tanah air pada tanggal 13 Januari 2020 dan tiba kembali di Jakarta pada tengah malam.